Lapor apel gelar pasukan menegak operasi patuh Samrat 2003 siap dimulai, laksanakan. Kepada pimpinan apel, lapor apel gelar pasukan operasi kepolisian kewilayahan terpusat Patuh Samrat 2023 Senin 10 Juli 2023 siap dan pasukan siap diperiksa. Kepala Satuan Pol PP Kota Manado, Kepala Dinas Perhubungan, dan peserta gelar pasukan sekalian yang saya banggakan. Lebih hujan mulai agak rintik, kemudian menjadi lebih deras sedikit. Kita bisa hadir melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Patuh Samratulangi 2023 Polda Sulawesi Utara. Pelaksanaannya terhitung mulai hari ini tanggal 10 sampai dengan tanggal 23. Operasi kepolisian, khususnya operasi yang berhubungan dengan lalu lintas ini, merupakan kegiatan yang bisa disebut atau saya istilahkan adalah kegiatan yang reguler. Hampir beberapa bulan sekali kita lakukan operasi patuh kepolisian. Dan tanggung jawabnya dalam rangka Komandan Abel dapat membubarkan pasukannya dan dilanjutkan dengan acara komunitas otomotif. Sebagai pelopor keselamatan dalam mewujudkan Road Safety to Zero Incident. Kami Komunitas Otomotif Sulawesi Utara. Satu. Siap merajut persatuan dan kesatuan bangsa dan perpecahan. Empat. Siap untuk terus menjadi dalam lalu lintas. Ya, yang baik Bapak Ibu saya. Untuk menjadi pelopor keselamatan.
Ya baik, selamat sore. Jadi hari ini Polda Sulawesi Utara dari Direktorat Lalu Lintas kemudian bergabung dengan dari Polresta Manado dalam hal ini Satlantas dan juga didukung dari instansi pemerintah setempat, ya ada dari Dinas Perhubungan, kemudian TNI, kemudian dari Jasa Harja, ya kemudian pihak-pihak yang mendukung pelaksanaan operasi seperti dari kesehatan, rumah sakit, balai jalan, dan termasuk juga komunitas kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2, kita melaksanakan gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi Patuh Samrat 2023. Pelaksanaannya akan dilaksanakan sampai dengan tanggal 23 Juli, jadi lebih kurang sekitar 13 hari. Sasarannya adalah tentu terkait masalah keamanan, keselamatan, dan kelancaran, dan ketertiban berlalu lintas. Harapan kami dengan dilaksanakannya operasi ini, ya tentunya masyarakat bisa semakin tertib, ya, khususnya di jalan raya, bisa memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan, bukan hanya terhadap diri sendiri, juga terhadap orang lain juga. Kemudian target kami bahwa angka-angka pelanggaran, kemudian angka kecelakaan lalu lintas itu juga semakin menurun. Karena seringkali bahwa masyarakat di saat tidak ada operasi, mereka mungkin lebih agak sedikit teledor atau mungkin kurang hati-hati dalam berkendara. Nah, diharapkan dengan operasi ini masyarakat lebih tertib lagi. Kemudian yang berikutnya, jangka panjangnya ini juga termasuk kegiatan yang bersifat preemptif dan preventif, artinya lebih dikedepankan soal preventif dan preemptif selain pada tindakan penegakan hukumnya. Jadi harapan kami ini bisa memberikan sosialisasi, bisa memberikan literasi juga kepada seluruh masyarakat bahwa aspek keamanan dan keselamatan berlalu itu sangat penting. Ya, jadi tidak boleh dikesampingkan. Ya, mereka harus tertib dari segi kendaraan bermotornya harus siap, ya jangan kemudian ada perubahan-perubahan spesifikasi yang dapat membahayakan pengemudinya dan juga orang lain. Kemudian soal administrasinya juga harus dilengkapi, ya kemudian yang lain-lainnya juga. Kami akan melakukan analisa dan evaluasi dalam pelaksanaannya. Nanti kita akan lihat apakah angkanya secara kuantitas ya dan kualitasnya apakah memang betul terjadi penurunan atau tetap atau bahkan ada peningkatan. Kami berterima kasih kepada pimpinan TNI, kemudian dari pemerintahan provinsi, kemudian dari Kota Madya dan beberapa instansi lainnya yang sudah sangat membantu dan mendukung terlaksananya operasi kepolisian ini. Harapan kami semakin ke depan nanti kerjasamanya semakin baik sehingga betul-betul lalu lintas di wilayah Sulawesi Utara itu betul-betul sesuai dengan harapan kita semuanya. Ya. Ya.